Nah, sahabat, sebenarnya di sini memang kayaknya sudah ada pengurus ya. Sudah pernah diurus karena di sini ada beberapa kotak amal yang tergeletak sudah lapuk di area pemakaman ini. Ini ada 3 kotak amal, ini kotak amal yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi memang di sini pernah ada pengurus dan juga juru kunci, tapi wallahualam kenapa bisa seperti ini ya. Kotak amal tergeletak di sini tanpa ada perawatan apapun di sini. Ini sangat memprihatinkan sekali, kalau memprihatinkan sekali ya kalau menurut saya. Karena di sini bukan makam keramat biasa. Sepanjang mata saya melihat di sini banyak sekali ornamen-ornamen yang berbentuk ornamen kerajaan. Jadi bukan hanya di bawah tadi di makam keramatnya Raden Mas Areja Jaya Sampurna, tapi di sini pun banyak sekali ornamen yang berbentuk ornamen-ornamen yang ada di pemakaman atau komplek pemakaman Kesultanan Banten. Seperti yang di depan saya ini, batu nisannya mirip sekali dengan ornamen batu nisan yang ada di makom Kesultanan Banten. Dan bukan hanya ada 1-2, tapi banyak sekali di sini. Seperti yang ini, saya pun melihat yang ini. Nah, ini besar sekali batu nisannya ini. Ini batu nisannya pun sama, mempunyai motif, mempunyai ornamen. Dan bisa dipastikan ini bukan batu nisan biasa. Dan yang dimakamkan di tempat ini bukanlah orang-orang sembarangan. Berarti yang dimakamkan di sini adalah masih ada sanad keturunan dari Kesultanan Banten ataupun raja-raja yang berada di Sunda, terutama raja-raja Pajajaran. Ini kalau misalnya kita telusuri banyak sekali ya, banyak sekali ornamen batu nisan yang berbentuk ornamen-ornamen kerajaan. Walaupun memang di sini makam keramatnya Raden Mas Arya Jaya Sampurna ini berdekatan dengan pemakaman warga yang ada di Kadujangkung. Oke, kita coba lihat ke depan. Kita ke pintu gerbang utama nih. Pintu gerbang utamanya di sini. Sini juga ada pohon besar yang sudah tumbang, dan hampir di sepanjang jalan dari dalam keluar dan dari luar ke dalam pun banyak sekali ornamen batu nisan kerajaan. Oke, terus kita akan ke jalan desa ya. Ini kayaknya jalan desa, jalan penghubung nih. Nah, ini sekarang saya berada di depan area makam keramat Kadujangkung, yaitu Raden Mas Jaya Sampurna. Nah, jadi sedikit saya menerangkan, coba ke sini, Mang. Kalau arah ke kiri sana itu ke daerah mana itu? Kampung Kadujangkung ke kanan. Belok yang ke kiri ke Medong. Ke Medong. Kalau yang dari sini? Ini namanya ke Kadusimbar ya, ke Cipahut ya, kecamatan. Kecamatan. Nah, jadi kalau misalnya kita atau jadi kalau misalnya pewisata religi ingin datang ke makam keramatnya Raden Mas Arya Jaya Sampurna ini dari Cigoong ya? Dari Cigoong. Dari Cigoong ke jalur kecamatan Mekarjaya. Tinggal lurus aja. Lurus aja, enggak usah belok-belok ke Cipahut ya, langsung tembus ke sini. Langsung tembus ke sini. Nah, jadi di depan makam keramatnya Raden Mas Arya Jaya Sampurna ini depannya ini adalah pohon kebun karet ya. Perkebunan karet. Jadi kalau kita jarah di malam hari, memang di sini sangat rawan sekali ya. Ketika kita jarah datang sendiri ke sini, jadi saya himbau kepada pewisata religi yang ingin berwisata religi ke makam keramatnya Raden Mas Arya Jaya Sampurna ini, diusahakan jangan sendiri, Mang ya. Iya. Diusahakan berdua, bertiga. Biar ada yang menunggu kendaraan juga di sini, karena memang di sini jauh sekali dari pemukiman warga ya. Ini benar-benar kita berada di tengah perkebunan karet yang ada di Kecamatan Mekarjaya ini. Oke, jadi bisa dilihat sahabat nih. Nah, ini sebelah sini ya. Ini kalau misalnya kita dari arah Mekarjaya sini. Ini dari arah Mekarjaya. Nah, kalau misalnya yang sebelah sana,
Daerah mana itu, Bang? Kadu Jangkung. Kadu Jangkung, terus? Yang ke kanan Kadu Jangkung, ke Medong. Ke Medong. Kanan Kadu Jangkung dan juga Medong. Nah, di sebelah kiri saya, di sini. Nah, ini adalah perkebunan karet. Nah, jadi sahabat bisa lihat di belakang saya. Ini adalah perkebunan karet. Wallahualam, ini perkebunan karet punya pribadi ataupun punya pemerintah. Saya tidak tahu, dan yang pasti di depan kebun karet ini ada makam keramat yang bernama Raden Mas Arya Jayasampurna. Seperti yang sahabat tadi lihat, makam keramatnya itu sangat sekali tidak terawat, dan juga memang di sini sepertinya mungkin pernah ada perawatan ya, karena tadi juga ada saya melihat ada kotak amal, beberapa kotak amal yang tergeletak sudah lapuk dan sudah tidak diurus lagi lah.